Assalamualaikum, selamat datang di channel Pawon Wong Deso. Kali ini saya mau bikin kue lobak atau yang terkenal dengan lobako, karena ini sudah hampir Imlek, pasti semua membutuhkan ini. Dan ini adalah salah satu kue makanan tradisional orang Cina dimanapun berada. Mau itu sudah keluar dari Cina, mau berdomisili di mana, ini tetap menjadi makanan tradisional mereka ya. Oke, bahan utamanya adalah ini adalah 3 kan lobak yang sudah saya kupas biar cepat, tinggal marut saja. 3 kan lobak, 300 gram tepung beras, dan 3 sendok makan tepung jagung. Saya menggunakan tepung jagung merek ini. Nah, merek ini. Kemudian untuk toppingnya ada jamur kering yang sudah direndam, tahu kering, dan ini adalah daging. Ini adalah sosis vegetarian yang dari kacang-kacangan ya, karena ini nanti untuk vegetarian. Daun ketumbar untuk topping di atasnya, wortel. Untuk bumbunya cukup garam, gula, merica, dan ini minyak wijen. Dan ini jahe untuk menumis lobak ya. Tidak panjang lebar, saya akan memulai memarut lobaknya. Suka-suka ya, kalian mau memotong kecil-kecil boleh, mau dipasrah boleh. Kalau saya dipasrah. Dan untuk airnya yang ngulenin tepungnya, saya nanti menggunakan air tumisan dari lobak ini. Potong sesuai selera ya. Nah, semua sudah dipotong-potong. Sekarang kita tahap berikutnya untuk menumis lobaknya. Nah, ini lobaknya yang sudah diparut. Kita nyalakan api di sebelahnya karena nggak ada tempat. Ininya nangkring di atas kompor. Dan ini jahenya. Kita kasih sedikit minyak. Jahe sudah harum, boleh dimasukkan lobaknya.
kasih garam. Pastikan garam dan gula jangan dimasukkan bersamaan ya, takut pahit, karena gula dan garam jika dimasukkan bersamaan di lobak itu bisa pahit ya. Nah, jangan terlalu matang. Ini sudah cukup ya. Udah keluar airnya, lihat. Wow. Oke, kita matikan api. Kita pindahkan seperti ini untuk ambil airnya, atau bisa langsung ditumpahkan juga boleh. Nah, sambil nunggu airnya dingin, kita tumis toppingnya. Minyaknya sudah panas, masukkan tahu dan daging peperangan terlebih dahulu, digoreng terlebih dahulu. Oke, cukup, bisa matikan api. Oke, airnya sudah dingin ya. Nah, sudah dingin. Kita mulai ulenin tepungnya. Dan perlu seencer ini ya, karena ini masih mentah tepungnya. Nah, setelah ini disaring ya.
seperti ini, pakai saringan supaya tidak menggerendil. Oke. Nah, ini kalau ada jahenya dibuang dulu jahenya. Sekarang kita jadikan satu. Nah. Aduk. Gak usah dijenang ya. Tambahkan gula secukupnya, merica, aduk hingga rata, kasih minyak wijen, jangan lupa pula koreksi rasa ya. Ini rasa sudah cukup. Tambahkan toppingnya. Nah, ini ada loyang yang sudah saya olesi minyak wijen ya, untuk menyetim. Siap di steam. Ini airnya sudah mendidih, kita steam. Satu jam. Kita gunakan api besar 30 menit, yang ke-30 menitnya api sedang saja. Ini sudah 30 menit, kita ganti api sedang. Biar keluar harumnya. Nanti ditaruh di atas. Matikan api. Oke, matang. Nah, ini sudah saya angkat. Penyajiannya kalian semua pasti sudah tahu, tunggu dingin, kemudian dipotong-potong, digoreng ya. Dan kalau nyetimnya lama seperti ini, bisa tahan 2 minggu di dalam kulkas ya. Oke, sekian resep hari ini. Selamat mencoba.